ini 5 menit ya, 5 menit lagi gak usah ngetapakul, sekali-sekali lah tapakul. Tujuan gue kita ditimbang kok, lihat sambil yang 20-30 tapur, kurang 5 menit ya tapakul, ditimbang pahalanya berat kurang 5 menit. Untungnya orang tapakul nih, tujuan gue, kemudian mendingan, ya Allah mudahan nih. Ujuran lah, sudah kita pakul untuk biar terlihat batu. Ujuran lah, ulun bahari, Pak Guruan, Maret, kayak kata pakul, ayo. Tak pakul terbuat, cuma jangan dikata dan jangan untung, dikata dalam hati. Misalnya, ini misalnya aja, hayat ini hayat engkau, ya Allah. Maturan, sifat ini sifat engkau, ya Allah. Asma ini asma engkau, ya Allah. Jat ini atau diri jat engkau ya Allah, dan akal atau pilih akal engkau ya Allah, dan sebenar-benarnya anak ini adalah engkau ya Allah. Inna illah wa inna illahi rajiun. Buk kurang dulu, simpun nama turan 5 menit, sampai lupa 5 menit. Ya itu Pak, aku ada bintangnya di itu. Kita takut tuh dia mulai, dia dalam hati kan gue bujuran mas pun anak mau bukti ya kan ini 17 hari aja ini nah ini sudah siap ya takut hayat ini hayat engkau ya Allah, sifat ini sifat engkau ya Allah, asma ini asma engkau ya Allah, jat ini atau diri ini jat engkau ya Allah, akal ini akal engkau ya Allah, dan sebenar-benarnya anak amin mungkin anak anak ini adalah engkau ya Allah. Hah? Ayo, gue bujuran nak. Musawat yang urut kata pun anak ini sudah merasa boleh hebat suara. Mengurang kata kita pakul gue Allah akan mencoba dicoba Tuhan dan menguji mencoba atau menguji kita orang kita pakul dicoba Tuhan atau diuji Tuhan. Cuma ujian dengan mana? Dimasukkan ke alam musa'ab mus, ya Allah, muka safah. Pertama kita musa'ab mus, ya Allah, menyambat ya Allah. Nah, orang yang kecil pakol itu kita, Pak Bu, diuji Tuhan. Nah, dicoba Tuhan, dimasukkan ke alam mus, muka safah. Alam di mana akan dimasukkan, ditemukan ditemukan para nabi, para malaikat, para wali bagi dirinya. Nah, cuma diantar kita tuh guring, karena apa kayak orang mimpi itu nah. Kayak pakai nantok aja, setelah kayak antara mimpi, ya nah antara mimpi kawan kaca lah ini sudah nah. Kelari, antara guring kawan kaca. Nah, diperlihatakan bukan kita yang melihat, dimasukkan ke alam muka sapah ayo tapi itu cobaannya gue cobaannya diperlihatkan para wali diperlihatkan para malaikat ayo cuma ujian Pak Guruan ada ujian kan ini ingat itu adalah makhluk ayo kan wali ini sangat makhluk ujian kalau itu makhluk ayo ingat walaupun bahasa kasar ikam kan dibukakan alam muka sapah artinya dibuka untuk penglihatan kita di antara guring kita melihat para wali melihat kaya kan para wali-wali nah cuma kata Pak Guruan ingat itu adalah makhluk nah, itu adalah makhluk perjalanan belum selesai kamu harus sampai kepada Allahnya bukan kepada makhluknya antara orang tapakul bujuran gue harus ingat jangan sampai ingat koramah aja karena orang kata cuma untuk ilmu tasawuf gue akhirnya nyanyi ingat kasap saja jangan ingat kasap saja kasap bujuran lah kasap bisa aja biar mau dibukakan hijab kasap itu kalau ada kitab nih itu kasap tahu nah itu kan boleh sampai gue tahu orang nanti nah tahu tapi kan ada boleh sampai asap gue nyamannya tapakul sholat ya hayat ini hayat engkau ya Allah sifat ini sifat engkau ya Allah terakhir tadi anak ini adalah engkau ya Allah nah ayo nyamannya
lihat hidupnya siapa, siapa yang berhak memiliki kehidupan hanya satu Allah Subhanahu wa taala. Namanya orang ada teh hidup yang lain selain Allah. Kurang wali tadi. Makanya kita Tuhan tuh ada mengharapkan kita kepada wali. Kecuali Allah menghendaki. Nah, jadi para wali meniru akhlaknya siapa? Akhlak Sayyidul Wujud. Jadi inilah orang nang wali-wali yang berpangkat Syekh Mursyid Murabbi. Nah, minta halal minta rida. Orang yang ketujuh berkumpul dengan wali akan bergabung Allah. Enggak ada paham wali benar ini. Artinya itu mah bacaannya orang yang ketujuh berkumpul dengan wali akan bergabung Allah. Artinya makrifat, itu yang salah paham, minta halal minta rida, karena ini wali, karena itu wali yang akan menghantarkan kita lawan Allah, artinya makrifat. Nang dahulu kita kada tahu di Tuhan, tahu. Nang dahulu kita kada tahu asal kejadian diri, tahu. Nang kada dahulu kada tahu sebenar-benarnya diri, tahu. Ada yang bukan hantarkan. Nah, dihantarakan tu, dilajari, bercerita dihantarakan, paham pinandu, lu nyaman naik, dia sudah pinandu, melihat ini kah kenyataan Tuhan, kan nyaman terus, menang doang melihat wadah, untungnya nih, bujuran gue untung kita ini nak, untung nampak di matanya Allah. Kada terdinding, kada terdinding. Nah kita cari selama-lamanya ini kan ilmu nak ini nih. Hamba hari ini lah ilmu nak ini kali. Wah ini sampai langsung dijelas sekali. Ilmu kita lagi. Biar kayak apa pun yang tersinggung kan nak. Kayak apa hendak dirasakan? Biar kada dirasai. Kada didasari dengan tafakur. Anak mempercepat makrifat nak sambil takakur. Sekarang saya takut bahwa hendak saja bacaan takakur. Nah, kenal Allah, kile Allah, kita kata mengenal Tuhan. Kan terakhir tadi anak ini adalah engkau ya Allah. Nah, mengenal Tuhan, Tuhan. Mungkin orang juga takakur, lihat desa dibukakan, kile. Lihat sambah yang ya Allah wakbar nang hadingat anak batu pasang teringat tapi buka kamarnya Allah wakbar hadingat manda kenapa kan di situ nah sama orang yang sudah dibuka hadingat lagi manda pukul ibu saya untuk Allah wakbar untuk rumah ayo itu dibukakan bukan mahayak bang ayolah kalau secara syariat mahayak bang. Nang kau mah ayah bang tu si ayah galau, kali sembarang ayah bang, kan kita supaya jangan mah ayah bang itu jalannya. Allahu sabiqal dal ini Allah wakbar, hanya berusaha. Belum baca wajah dua lagi. Nah, tu katanya muka siapa dibukakan kita? Ayah orang dibukakan, orangnya ngarep ini dibukakan. Ujuran kita dibukakan. Sekali-sekali lah tafakur ya kita halal kita itu nah lain tulang kada aku cilek mengadakan tafakurnya rahasia guru mengadakan ujian umpama guru tuh rahasia kepala sekolah ini ulun kada guru wali mungkai itu sudah nah ini ulun kada guru jadi wali mungkai rahasia aja adalah ini tafakur nolak berat kada ada kalau itu rahasia guru supaya biar tuh umpama dunia nih mencapai target misalnya S1 sampai ke S3 umpama supaya cepat gitu nah supaya cepat dirasakan apa itu Allah apa itu insan apa itu Muhammad ketahuan kile cepat dirasakan tuh nah. Maka
maka Allah itu menampakkan dirinya, menampakkan zat sifat asma akalnya di dalam kekasihnya. Kenapa kasihnya? Walinya. Walinya pun kita kadang merasa ini juga ada visi diri, ada visi apa-apa. Menghadapi rumah kenyataan Tuhan, dia kan wali, ada merasa apa-apa itu masih dia. Itu dia kira orang memohon. Ini sekali-sekali lah takakur, cari guru takakur ke guru lain. Sama nak guru, kurang mak takakur lah jari. Karena guru memanggil kira yang mungkin takakur. Ujung guru anak lain juga ini, kawan guru anak lain itu ada apa? Mengaju tidak ada dasarnya, dibukakan mutulan lah. Lalu juta kan tadi, Ustaz di ini Allah Akbar. Ada makna Allah Akbar itu kalau Allah Maha Ganah, ada lagi orang lain langsung cerah dibukakan. Nah ada ingat di dunia duit di Palipatan, ingat. Siapa katanya ingat, ya kan ingat ibu. Hai, ya kan. Itu dibukakan muka sapah kalinya. Di muka sapah. Membuat di kenyangan selek. Senyum sama kalau kuat umat nih. Senyum aja. Nah itu kan juga kita mengambil berkat. Kita jangan baca kalimat kita aja. Yuk. Nah mungkin dengan adanya pembacaan munakib ini, namanya kita bersatu dalam Islam dan iman. Karena umat Islam selalu rukun dan damai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Akhirul kalam. Hadihin niyat asma'in. Al-Fatihah.